Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakirin hamdan na'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mulia lagi maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini tidak lain tidak bukan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah di sini bukan kita artikan salat saja, bukan puasa saja. Jadi ibadah di sini segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kita mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan kepada kita berupa Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam Al-Qur'an itu apabila kita pelajari banyak sekali di dalamnya terdapat penyebab datangnya kepada kita musibah, penyebab datangnya kepada kita sebuah kebaikan. Tinggal kita pelajari, kita akan tahu kenapa kita disiksa dan kenapa kebaikan itu datang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, menjadi bulan yang sangat mulia. Kata para ulama, ulama mengatakan kenapa bulan Ramadhan itu disebut dengan bulan yang sangat mulia. Jadi padanya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan pertamanya diturunkan Al-Qur'anul Karim lewat malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena apa? Karena Al-Qur'an. Setelah itu disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi yang sangat mulia. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya menjadi umat yang sangat mulia, bahkan umat yang dahulukan masuk surga meskipun umat tersebut umat yang terakhir. Dan apabila seorang hamba membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, menjadi hamba yang paling mulia. Suatu ketika saya pernah ditanya sama beberapa orang tua, kenapa sih mondok terus, belajar terus ini. Jadi di situ mereka berpandangan bahwa kalau kita mondok nanti tidak ada pencarian. Jadi di sana Allah buktikan bahwa orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang menghafal hadis, Allah buktikan bahwa rezeki yang mencari mereka. Ada satu orang tua bertanya kepada saya, kenapa sih sekolah di pondok? Jadi saya sampaikan, coba ibu sekolahkan anak ibu di sampai lulus SMA, sekolah 3 tahun. Setelah 3 tahun nanti kerja apa? Mereka kan berpikirnya kerja. Nah, setelah itu dicobakan masukkan pondok. Ternyata alhamdulillah anaknya bersungguh-sungguh. Ternyata dalam 2 tahun, 3 tahun hafal 30 juz Al-Qur'an. Bahkan banyak yang mencarinya. Bahkan uang yang mencarinya, bukan uang yang mencari dia. Masya Allah, itu keutamaan Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an ini diturunkan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana kita akan memasukinya, bahkan sudah memasukinya pada hari ini. Maka daripada itu kita persiapkan diri kita untuk
menemui Ramadan ini, dia adalah suatu tamu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan tamu ini. Jangan kita sia-siakan. Kita berniat dari sekarang, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah sahabat yang sangat mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Ketika itu Nabi itu menaiki mimbar, mimbar untuk berkhutbah. Pada mimbar yang pertama, jadi pada zaman Nabi itu mempunyai 4 tangga mimbar. Jadi Nabi menaiki tangga pertama, Nabi mengatakan amin, amin. Dan tangga kedua Nabi mengatakan amin, tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Lalu sahabat berkata, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin 3 marrat. Kata Rasul, kata para sahabat berkata, tadi kami mendengar engkau ya Allah, Rasulullah, tadi kami mendengar engkau Rasulullah berkata amin 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tadi pada tangga pertama, kata Nabi, raqitul mimbarul ula, pada tangga pertama ja'a Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, lalu Nabi Jibril berkata, berkata Nabi Jibril, syakitu 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfir lah. Pertama kata Jibril, celakalah seorang hamba yang mana seorang hamba ini mendapati Ramadan, dia berada dalam Ramadan, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi berkata faqala amin, itulah saya mengucapkan amin. Lalu yang tangga kedua, Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, syahidu 'abdun, celakalah seorang hamba yang mana hamba ini mempunyai 2 orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Kok bisa begitu? Karena dengan berbakti kepada orang tua, itulah surga yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, celakalah kepada seorang hamba yang mana apabila namaku disebutkan di sisinya, tapi dia tidak bersolat kepadaku. Nah, di sini ada juga keutamaan solawat kepada Nabi. Yang pertama, penyebabnya kenapa seorang hamba tersebut tidak diampuni pada bulan Ramadan, itu karena mereka itu puasa bukan karena Allah. Mungkin puasanya di depan orang banyak, tapi sendiri masih makan. Atau mereka berpuasa, puasanya itu tidak menghalangi dari hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis dikatakan, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah tameng, yang mana tameng ini sangat berfungsi apabila kita berperang. Dan puasa ini adalah tameng, yang mana tameng ini akan menghalangi kita dari hawa nafsu kita, akan menghalangi dari syaitan. Bahkan pada di akhirat nanti, puasa ini akan menghalangi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan puasa. Jadi apabila puasa kita tidak mencegah kita dari hawa nafsu kita yang masih jelek, masih berbuat kejelekan, berarti masih dipertanyakan puasa kita. Berarti masih ada yang belum benar, masih perlu diperbaiki. Maka pada puasa kali ini kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan puasa ini puasa yang paling berharga. Manakala tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan bulan puasa ini, yang mana pada bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Barang siapa yang menyimpan harta di jalan Allah, di jalan Allah, maka Allah akan membalasinya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sesuai dengan niatnya. Maka pada
bulan Ramadan ini maka berlomba-lomba kita dalam kebaikan dan banyak-banyak minta ampun. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.